Sahabat Rema yang terkasih dimanapun Anda berada, selamat hari Minggu. Bersama Bunda Gereja, hari ini 21 Mei 2023, kita memasuki Minggu Paskah ke-7. Dalam edisi Rema kali ini, saya menawarkan renungan dengan tema Yesus berdoa untuk kita para muridnya berdasarkan Injil Yohanes bab 17 ayat 1 sampai dengan 11a yang menjadi bacaan Injil Minggu Paskah ke-7. Sahabat Rema yang terkasih, apa yang Anda rasakan? Apa yang kita rasakan ketika di doa ibuku namaku disebut? Ketika di doa bapakku namaku disebut? Ketika di doa pasanganku namaku disebut? Ketika di doa anakku namaku disebut? Ketika di doa imamku namaku disebut? Ketika di doa umatku namaku disebut? Ketika di doa sahabatku namaku disebut? Ketika di doa tetanggaku namaku disebut? Orang yang mendoakan kita adalah pribadi-pribadi yang mengasihi dan mencintai kita. Mereka adalah pribadi-pribadi yang mengharapkan dan menginginkan kita mengalami shalom dan damai sejahtera. Sahabat Rema yang terkasih, hari ini dalam Injil Yohanes bab 17, Tuhan Yesus berdoa untuk kita, para muridnya. Doa Yesus seringkali disebut sebagai doa Imam Agung. Yesus memanjatkan doa ini karena telah tiba saatnya, yakni saat untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Saat ini terlaksana melalui salib. Karena itulah Yesus berdoa supaya Bapa memuliakan Dia dan dengan demikian Dia dapat memuliakannya. Yesus sendiri telah memuliakan Bapanya dengan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan kepadanya. Dia telah memperkenalkan Bapa kepada semua yang telah diserahkan Bapa kepadanya. Itulah tujuan pekerjaannya, yakni supaya Bapa dikenal, dan melalui pengenalan itu orang yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Yesus telah memperkenalkan Bapa kepada kita, para muridnya. Kita, para murid ini adalah orang-orang yang Bapa berikan kepada Yesus dari dunia, yang menjadi milik Yesus karena diberikan Bapa kepadanya. Yesus mengatakan bahwa para murid sebagai orang yang telah menuruti firman Bapa. Sekarang kita para murid tahu hubungan Yesus dengan Bapa. Kita sebagai murid percaya bahwa Yesus berasal dari Bapa dan datang untuk memperkenalkan Bapa. Kita tahu bahwa firman yang disampaikan Yesus kepada kita berasal dari Bapa. Dan dengan demikian, Yesus menegaskan relasi yang tak terpisahkan dengan Bapanya. Syukur kita para murid telah diberi anugerah untuk masuk dalam relasi khusus dengan Yesus dan dengan Bapanya. Yesus membuka doanya bagi kita
dengan meminta supaya Bapa memuliakannya. Nah, apakah Yesus mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri? Sama sekali tidak. Yesus tidak mencari kemuliaan bagi dirinya. Kemuliaannya adalah kemuliaan Bapa. Kemuliaannya adalah melaksanakan kehendak Bapa. Kemuliaannya terletak di kayu salib, karena disitulah terdapat pernyataan kasih Bapa yang dahsyat kepada dunia. Itulah kehendak Bapa. Doa Yesus bagi dirinya adalah doa supaya Bapa mengerjakan dalam diri Yesus apa yang menjadi kehendak Bapa, dan dengan demikian Yesus dapat memuliakan Bapa. Dambaannya adalah melaksanakan kehendak Bapa demi keselamatan dunia. Makanannya adalah melakukan kehendak Bapa yang telah mengutusnya dan menyelesaikan pekerjaannya. Doa Yesus supaya Bapa melaksanakan kehendaknya dalam dirinya ini, hendaknya menjadi contoh dari setiap doa-doa kita. Karena melalui pembaptisan, kemuliaan Yesus sudah ada di dalam diri kita dan harus kita wujudkan dengan hidup menurut semangatnya, yaitu supaya Bapa dimuliakan. Kemuliaan ini bisa terus terwujud kalau semangat hidup kita adalah seperti semangatnya, yakni melaksanakan kehendak Bapa, karena kita sudah menjadi miliknya. Hanya dengan demikian kita bertumbuh, berkembang, dan berbuah dalam kasih serta memuliakan Bapa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga berkat Allah melimpah kepada kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.